Najib Razak menyindir Pakatan Harapan dalam hantaran Facebook terbarunya. Tulis Najib, dalam PH mungkin ada pertandingan Maharaja Lawak. Katanya dalam Pakatan Harapan seolah-olah berlumba untuk jadi juara. Menurut Najib, PTPTN masa BL memang sudah free untuk pelajar cemerlang. Ia dinamakan pengecualian bayaran balik bagi graduan ijazah kelas pertama. Katanya awal tahun 2018, beliau mempunyai perancangan untuk memberi pengecualian bayaran balik kepada graduan dengan ijazah kelas kedua. Menurutnya, ketika itu beliau telah meminta pegawai-pegawai pejabatnya untuk buat kajian awal mengenai insentif PTPTN baru ini. Beliau juga yakin ia dapat dilaksanakan mulai bajet 2019. Najib turut bertanya, sejak Pakatan Harapan jadi kerajaan, apa yang Pakatan Harapan buat untuk ringankan beban pelajar? Najib berkata PTPTN masa BN ada diskaun pembayaran balik sehingga 20%. Najib sekali lagi bertanya, adakah zaman pemerintahan PH juga buat perkara yang sama? Beliau juga persoal bila Pakatan Harapan bakal berikan pendidikan percuma dan mansuhkan PTPTN. Sindiran Najib itu merujuk kepada kenyataan Wan Saiful yang berkata 3 dari 4 janji Pakatan Harapan sudah pun dilaksanakan isu PTPTN. Sila tekan butang subscribe dan loceng untuk notifikasi berita terbaru dari Drama One.